Dinar Araga mempulihkan bidang ekonomi Jawa Barat satu tas sasal COVID-19. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM butuh pengrojong di sakumna pihak. Kukituna pihak Dekranasda nyorang kolaborasi jeung Bank Indonesia sangkan leuwih rea UMKM anu makalangan. Samala DPR RI ngamalirkeun waraga leuwih ti 800 miliar ke sektor real jeung UMKM. Dinar Araga mempulihkan widang ekonomi Jawa Barat satu tas sasalad COVID-19 mangpirang tarekah dilakonan ku pamarentah serta instansi anu kabaut salah sejina ngarojong tumbuhna UMKM. Ketua Dekranasda Jawa Barat Atalia Praratia Kamil ngeceskin butuh kolaborasi lebah ngarojong tumbuhna UMKM selesai jina kucara ngalegaan hubungan jeng mangpirang pihak. Di Namprona, jenglengan showcase karya kreatif Indonesia 2020 hiji, anu oge mangrupa road to karya kreatif Jawa Barat 2020 hiji, dipiharep bekirea UMKM anu makalangan. Pihakna moal pula pilih produk anu bakal dirojong. Anu pang pentingna, eta UMKM kudu ngadaftarkeun diri ngaliwatan sababaraha platform anu disayagakeun ku pamarentah. Pihakna ge satekah pola ngirut sakumna pelaku usaha anu salila ieu tacan ka gero. Jadi begini, kami ini Dekranasda ini tidak memilih dan memilih siapa produk yang akan kami bantu begitu ya. Yang paling penting adalah mereka mendaftarkan produk-produk mereka kepada kami sehingga nanti biasanya kami coba hubungkan dengan konsumen begitu melalui platform-platform yang ada. Contohnya kami di Jawa Barat pun bekerjasama dengan pemerintah melalui Berondong ID itu ya, termasuk juga program lainnya. Jadi oleh karenanya saya juga menghimbau kepada seluruh UMKM di Jawa Barat ini, mari kita bersama-sama begitu dan daftarkan produk-produk kita begitu ya ke platform-platform yang sudah disediakan pemerintah, baik melalui dinas seperti KUK, Indak, begitu ya, Biro Perekonomian, termasuk juga kami di Dekranasda termasuk di Jawa Barat. Sajroning itu, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Herawanto ngebrehkeun KKJ anu bakal dikokolakeun dina bulan April 2021 mareng jeung kapetona Jawa Barat minangka tuan rumah gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia sarta Bangga Berwisata di Indonesia. Kukituna pihakna satekah polah ngarojong produk UMKM sarta wisata lokal sangkan widang ekonomi Jawa Barat jadi leuwih hade. Jadi nanti KKJ-nya sendiri eventnya adalah di April ya. Jadi teman-teman semua mohon dukungan KKJ di April itu sekaligus bersamaan berbarengan dengan event di mana Jawa Barat terpilih menjadi tuan rumah dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sekaligus Bangga Berwisata Indonesia. Ini menjadi momen yang sangat krusial. Tadi kawan-kawan lihat Nusa Tenggara Barat di Mandalika titik eventnya itu menjadi pusat perhatian nasional. Nah ini kita harapkan bahwa KKJ April nanti bisa menjadikan hal yang serupa juga. Nah, disage dengan eta Komisi 11 DPR RIG ngarojong eta gerakan kucara ngamalirkeun waragad anu nitih 27 triliun sarta 800 miliar ancokeunan sektoril sarta UMKM ngaliwatan Bank Indonesia. Pangnakitu Jawa Barat minangka provinsi panggedena kudu nampa waragad anu leuwih rea batan provinsi sejena. Kesepakatan dan keputusan bahwa anggaran tahunan Bank Indonesia ini diputuskan di Komisi 11. Tadi saya sebutkan anggaran di tahun ini 2021 ini sebesar 27 triliun dan 900 miliar lebih itu alokasinya untuk mendukung sektor real dan UMKM di seluruh Indonesia. Jadi ini anggaran yang cukup luar biasa dan kita berterima kasih. Dan mudah-mudahan sekali lagi harapan kita semua bahwa pemulihan ekonomi bisa cepat terlaksana. Untuk Jawa Barat sendiri berapa banyak? Jawa Barat ini sebagai provinsi terbesar dari sisi jumlah penduduk dan sisi penyumbang kontribusi PDRB kedua secara nasional seharusnya lebih besar. Maka itu untuk direview dan
dikaji oleh kawan-kawan di BI. Dina nasna, ayeuna 60% tumbuhna ekonomi Indonesia dirojong ku UMKM. Kukituna, ketak ngarojong UMKM jadi salah saiji tarekah keur mupulihkeun widang ekonomi Indonesia satuta sasalad COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.